Saya bilang luar biasa. Ternyata apa yang saya pikirkan bahwa duit ini kita mau habisin malah dikasih lagi. Dan memang saya baru kemarin ini minggu lalu baca tulisan mengenai Jack Ma, konglomerat di Cina. Jadi mencari uang itu lebih mudah daripada membuang uangnya. Dan saya pikir-pikir masuk di akal. Menghabiskan uang, kita bukan lemparin uang dari atas pesawat, tapi menghabiskan uang pasti kita berpikir azas manfaatnya. Tetapi mencari uang itu kalau kita sudah terbiasa, kita akan mudah. Yang penting kalau saya mungkin bisa memberikan masukan kepada adik-adik. Jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 + 1 = 2, berarti kita cuma mimpi sesuai yaitu jadi pekerja. Nah, cuman jangan lupa, bisa saja 1 + 1 jadi -11. Jadi saya ini selalu mengibaratkan dengan teman-teman saya. Teman-teman saya banyak yang jadi dokter, banyak yang jadi CEO hebat-hebat, tapi sampai sekarang ini saya yang sekolahnya mungkin nggak selesai-selesai, saya di Fakultas Sosial Politik Jayabaya pernah, Trisakti Fakultas Kedokteran pernah, terus saya di British Columbia University pernah, di Kanada, terus di Los Angeles saya pernah, tapi saya nggak pernah habis. Tapi adik-adik nggak usah ikutin saya karena zamannya beda. Ya kan? Saya mengibaratkan diri saya Metro Mini. Tahu Metro Mini kan? Nah, tahu Big Bird nggak? Bluebird punya, tahu kan? Nah, jadi saya Metro Mini. Teman-teman saya ini Big Bird. Kita berpacu dari Taman Mini mau ke Bogor. Saya bilang sama teman-teman saya Metro Mini, saya sampai duluan. Dia bilang, mana bisa? Big Bird dong, mesin bagus. Mobil bagus, pasti sampai duluan. Oh, saya bilang salah ngitungnya. Kalau Big Bird karena mobilnya bagus, mau nyalip kalian lihat dulu kiri kanan. Kalau saya nggak perlu lihat kiri kanan, sudah sampai di Bogor saya baru lihat kiri kanan. Bemper saya ada lecet nggak? Kalau ada lecet berarti ada yang kena. Kalau nggak ada yang lecet saya udah sampai duluan. Nah itu, jadi saya ini Metro Mini. Saya ini anak hutan yang datang ke Samarinda jadi anak kampung. Dari anak kampung saya merantau ke Jakarta. Saya alhamdulillah jadi anak kota. Dan kebenaran saya tidak mimpi juga saya akan jadi salah satu pemilik jalan tol swasta di Indonesia ini. Ya, ini semua gerak Allah, bukan kepintaran saya. Saya baru membriefing anak-anak saya. Putra saya ini Faisal masih bujangan nih, umur 30. Dan saya bilang, kalau memang nggak mau saya jual. Saya bilang. Faisal ini berdiri dong, Faisal. Ya, berdiri dulu. Ya, jadi dia malu-malu dia. Saya baru briefing dia minggu lalu sebelum saya ke Azerbaijan mendampingi Pak Mensos. Saya kebenaran alhamdulillah Bu, saya diangkat staf khusus Mensos jadi Eselon 1 Bu. Itu. Jadi gara-gara pedagang nasi kuning ini. Padahal punya usaha gede-gede jadi komisaris di sana sini enggak. Jadi dapat bela negara. Penghargaan piagam bela negara dan jadi staf khusus Mensos. Bahkan Jumat minggu lalu ya, which is tanggal 21. Saya dipanggil seseorang yang cukup berkompeten, ditawarkan jadi duta besar. Saya bilang, maaf saya nggak kepengen jadi duta besar. Kenapa? Saya bilang nggak mau saya. Saya nggak bisa pakai dasi. Saya suka kecekek kalau pakai dasi. Dan saya punya baju juga nggak pernah bisa pakai baju rapi. Saya baju saya apa adanya dan saya pakai celana juga celana jean. Jadi saya kalau jadi duta besar saya high profile. Saya nggak mau, saya mau berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang termarginalkan. Jadi saya sempat tolak, ya beliau menyesal tapi dia bilang, coba ya nanti Oktober depan nanti kalau memang ini bisa bantu-bantu kegiatan sosial yang lain. Saya bilang siap Pak. Jadi makanya saya bilang berkahnya bukan dari materi saja, tetapi yang saya rasa dengan kita menyayangi orang lain, kita menjadi diperhatikan oleh Allah dan juga diperhatikan mungkin oleh teman-teman pejabat-pejabat itu dilirik, tetapi diperhatikan bukan disuruh berbuat yang tidak baik, berbuat yang lebih baik. Nah makanya dia bilang, coba dipikirkan apa yang nanti bisa ini. Saya bilang terima kasih. Jadi selain materi, materi tidak buat saya bangga, tapi kehormatan, pembela orang kecil, penolong orang kecil itu buat saya bangga. Ya, jadi orang kaya bukan sesuatu yang bangga. Kalau kamu kaya, kamu tidak bermanfaat buat orang lain, lebih baik mungkin nggak usah kaya lah, gitu. Jadi lebih baik sederhana tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan saya pesankan kepada anak saya punya mimpi bikin 1000 masjid yang Chinese look. Kalau saya dipanggil Tuhan, dia harus meneruskan. Kalau dia nanti juga dipanggil Tuhan, anaknya juga harus meneruskan. Jadi sampai 1000. Insya Allah, itu bisa terbangun karena apa? Saya tahu kok, apa yang saya hasilkan dan apa yang saya miliki hari ini, mungkin lebih dari cukup untuk itu. Dan saya kepengen tabungan itu bukan di dunia, tetapi tabungan itu di akhirat. Karena saya percaya bahwa kehidupan yang paling kekal bukan di dunia ini, tetapi kehidupan kekal nanti kalau kita sudah meninggal. Jadi mungkin itulah sekilas. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Saya ini selalu menganggap diri saya anak hutan, kemudian ke Samarinda saya jadi anak kampung, ke Jakarta saya jadi anak kota, dan saya dipanggil oleh ibu bapak saya dulu si gembel. Jelas ini, ibu bapak saya panggil saya gembel karena apa? Teman saya adalah anak-anak kampung dan saya ciaka, nggak pernah mau pakai sendal, bukan pakai sepatu loh, ciaka. Kalau ibu saya manggil saya tuh suka, si gembel mana, si gembel mana. Tapi saya nggak masalah. Tapi alhamdulillah sekarang saya ini diantara keluarga, ya boleh bilang cukup. Tuhan berikan lebih-lebih dikit lah daripada saudara-saudara saya yang sekolahnya detailnya banyak. Saya punya ayah punya gelar 4. Saya punya kakak almarhum baru meninggal 2 tahun lalu, itu 12 gelar akademis. Saya waktu orang tua saya meninggal, itu yang lucu, dipasang koran itu bergelar semua. Tahu-tahu saya ditelepon sama seorang tokoh Malari, Hariman Siregar, pasti tahu ya, 15 Januari itu. Dia bilang, lo hebat katanya. Kenapa hebat? Lo lebih hebat dari bapak sama kakak-kakak lo. Kenapa? Mereka gelarnya kan banyak tuh katanya. Ada yang 4, ada yang 12. Lo gak usah kecil hati katanya. Kenapa harus kecil hati? Gue gak pernah kecil hati, saya bilang. Gelar lo lebih hebat. Kenapa? Gelar lo dari Tuhan, gelar mereka dari akademis, gelar lo haji gitu ya. Nah, keren juga. Dia menghibur saya tahu. Tapi ya oke lah, apapun juga buat saya suatu kehormatan jauh lebih penting lah. Ya percuma kalau gelarnya haji, tetapi kelakuannya bukan haji gitu kan. Nah, jadi makanya sekali lagi saya bilang, semua ini adanya saya hari ini karena ditolong orang dan ditolong Allah. Semua gerak Allah. Ya, jadi kalau kita mau diperhatikan oleh Allah, jangan pernah di dalam hati kita tidak pernah ada rasa kasihan atau sayang kepada atau peduli kepada orang lain, karena bukan hanya orang loh, makhluk-makhluk hidup pun juga kita harus peduli gitu.